Oke guys, baik bersama saya Dion Sane. Kita akan mengupdate lagi pasar kripto kita pada pagi hari ini ya. Tentunya di waktu Indonesia bagian barat ya. Walaupun di Amerika sana masih mungkin malam ya, atau ya masih malam atau sore ya. Kita lihat guys, Bitcoin meranjak naik jauh sekali. Ini akan mengakibatkan altcoin kita sangat terhenti dahulu guys untuk tren bullishnya. Nah ini lihat Bitcoinnya meranjak naik sampai ke 64 ribu dolar, artinya itu sudah mencapai 900 juta, dan ini tentunya masih dalam keadaan belum berhenti ya, karena kita lihat di sini belum ada tren pembalikan. Untuk chart patternnya belum ada ya, ini masih ada sumbu-sumbu di bawah. Katanya kalau ada sumbu bawah itu berarti pasar itu masih mendorong dengan keadaan bullish guys ya. Kira-kira apa saja yang membuat Bitcoin ini menghadapi tren yang sangat tinggi sekali? Kita ubah ke Indonesian Dollar dulu. Nah, iya, kita lihat, kita refresh dulu. Ya, sudah di harga 907 juta dengan tingkat kenaikan sebesar 3,8% untuk Bitcoinnya, dan Ethereum juga sedang menghadapi tren bullishnya di harga 54 juta ya. Binance Coin masih stabil di harga 6 jutaan. Dan ya, tentunya altcoin yang lain seperti Cardano, mungkin Solana ya, Dogecoin yang kemarin naik walaupun ya tidak terlalu signifikan naiknya ya, untuk Polkadot dan XRP ya masih bisa lah gitu. Tetapi ya untuk keseluruhan altcoinnya memang masih cukup turun ya, kebanyakannya Shiba Inu juga mengalami penurunan ya. Ini walaupun ada sentimen positif dari ETF Bitcoin berjangka ini ya, bahkan mendekati 1 billion dollar ya, 1 miliar dolar untuk hari pertama perdagangannya. Jadi ETF Bitcoin berjangka ini seperti bursa sahamnya tentang Bitcoin lah, seperti itulah mungkin ya, yang ada di Amerika Serikat. Nah ini yang pertama itu dari BITO ya, dari BITO. Ini the first US Bitcoin landscape ETF. Nah ini BITO ini pertama kali dibuka untuk Bitcoin berjangkanya ya. Jadi seperti pasar saham Bitcoin seperti itulah kalau di Amerika Serikat. Tapi tidak tahu sistemnya seperti apa ya. Jadi ini itu BITO ini adalah ETF Bitcoin berjangka pertama di dunia ya, yang mempertahankan volume tinggi sepanjang sesi perdagangan. Dan itu bahkan menjadi peringkat kedua untuk bursa berjangkanya nih, yang di Amerika Serikat seperti itu. Di hari pertama saja transaksinya sudah sampai 1 billion dolar ya. Ya, 1,1 miliar malah. Ya. Nah, ini yang menyebabkan Bitcoin itu menghadapi rally yang sangat kuat. Kalau kemarin SEC itu melarang, yang menolak selalu usulan tentang Bitcoin ini. Tetapi hari ini ya, hari ini pada hari Rabu atau Kamis ya di Amerika Serikat itu sudah disetujui bahwa akan ada ETF atau Bitcoin berjangka di Amerika Serikat, itu untuk mengatur pasar kripto di Amerika Serikat, terutama Bitcoin ya. Karena kalau kita lihat Bitcoin ini ya, lihat saja market cap-nya itu sudah sampai 184 triliun ya. Maaf ini Binance ya. Kita lihat 17 market cap-nya itu sudah 5 ini ya, volumenya sudah 571 triliun. Bayangkan saja itu uang semua, guys. Jadi ya itulah kenapa Amerika Serikat itu membuat regulasi dengan adanya Bitcoin berjangka ini. Nah, berita-beritanya sudah banyak nih, Bitcoin semua ya. Bitcoin close menghadapi rekor tertinggi. Lalu Grayscale ini ya. Ini juga ini ada dari CEO-nya SEC yang kemarin
sedang ada kasus dengan Revel atau XRP ya. Aduh, ini sinyalnya oke, maaf ya. Nah, inilah berita-berita yang tentang Bitcoin ini yang membuat Bitcoin menghadapi rally yang sangat bullish sekali ya. Luar biasa. Ya, kita lihat saja sampai kemana Bitcoin ini naik. Apakah dia menuju 1 miliar di akhir tahun ini? Ya, kemungkinan jadi ini Bitcoin akan menuju 1 miliar, guys. Aduh. Jadi buat kalian yang belum sempat beli kemarin, dan saya juga sudah take profit di 800-an kemarin ya, walaupun tidak banyak ya, jangan FOMO lah, nanti kalian beli di pucuk lalu kalian sangkut saat Bitcoinnya bearish ya. Jadi kalau kalian ingin beli Bitcoin ya, tunggu dia koreksi dulu lah ya, karena ada satu ETF berjangka lagi yang akan dilakukan ya di bursanya, saya lupa, di Amerika Serikat juga, yang katanya hari ini itu belum belum jadi, harusnya hari ini berbarengan dengan BITO, tetapi ETF itu belum tidak jadi hari ini, kemungkinan minggu depan atau bulan apa akhir bulan ini itu ya. Ya jadi itu informasi tentang Bitcoin ya, kita hanya melihat saja para post sedang mendapatkan profit dari Bitcoin ini ya. Kita sebagai ikan apa ya, ikan seluang kali ya. Ya hanya melihat saja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.